Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Namaku Hartanto. Hari ini aku mengajak kalian bikin Speculoos Dessert Box. Dessert Box ini enak dan recommended loh. Nggak perlu berlama-lama lagi, yuk kita bikin sama-sama. Pertama, lelehkan margarin dan coklat, aduk rata dan sisihkan. Kemudian masukin telur gula SP dan pasta vanila. Campur rata sampai putih, kental dan berjejak. Kemudian aduk tepung terigu, coklat bubuk dan baking powder. Aduk sampai rata dengan spatula. Kemudian tuang lelehan coklatnya. Campur rata dan pindahkan ke loyang. Habis itu baru dipanggang ya. Kemudian masukin whipped cream bubuk dan air es. Mixer sampai mengembang kaku dan tambahkan speculoos spread. Kalau udah kayak gini, pindahkan ke piping bag ya. Terus masak speculoos spread di double boiler. Kemudian belah cake-nya menjadi dua. Terus dibagi empat lagi seperti ini. Dan pindahkan ke wadah persegi sebagai lapisan pertama. Kemudian semprotkan whipped cream-nya dan tutup lagi dengan coklat cake. Habis itu semprotkan whipped cream-nya lagi. Jangan lupa diratakan ya. Kemudian tuang speculoos sauce-nya. Tambahkan biskuit di atasnya dan masukin kulkas dulu ya. Speculoos dessert box-nya sudah jadi. Gampang kan? Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.